Ketika berbicara tentang warisan budaya, tradisi suku Eskimo memiliki tradisi kaya dan unik. Meskipun kehidupan suku ini penuh tantangan di wilayah kutub, suku Eskimo telah menjaga dan mewariskan tradisi-tradisinya selama berabad-abad. Suku Eskimo merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk orang-orang yang mendiami daerah kutub. Ada dua kelompok besar suku Eskimo, yaitu Inuit dan Yupik. Tradisi-tradisi suku Eskimo tidak hanya mencerminkan cara hidup suku ini, tetapi juga menjadi bagian integral dari identitasnya sebagai suku. Tradisi berburu menjadi elemen sentral dalam kehidupan suku Eskimo. Berburu hewan, seperti anjing laut, ikan paus, beruang kutub, dan rusa kutub, tidak hanya memberikan mereka makanan, tetapi juga bahan mentah untuk peralatan, pakaian, dan tempat tinggal. Suku Eskimo telah mengembangkan teknik-teknik khusus dalam berburu, termasuk penggunaan harpun tombak dengan ujung tajam dan perahu kayak untuk mengejar hewan-hewan laut. Selain berburu, suku Eskimo juga mengandalkan tradisi memancing sebagai sumber makanan utamanya. Mereka menggunakan jaring, jerat, dan kail yang diikat dengan tangan untuk menangkap ikan di perairan es. Keterampilan memancing ini telah diturunkan dari generasi ke generasi dan masih menjadi bagian penting dari kehidupan mereka hingga hari ini. Salah satu ikon yang paling terkenal dari suku Eskimo adalah rumah iglo. Iglo adalah rumah tradisional yang dibangun dari balok es yang diukir dengan hati-hati. Iglo memberikan perlindungan yang kokoh dan tahan terhadap suhu ekstrim di lingkungan kutub. Meskipun sekarang banyak suku Eskimo yang tinggal di rumah modern, tradisi membangun iglo tetap menjadi simbol penting dari identitas suku ini. Pola makan suku Eskimo didasarkan pada sumber makanan yang tersedia di lingkungannya. Kehidupan di wilayah Arktik yang terbatas dalam hal vegetasi mengharuskan mereka mengandalkan daging dan lemak hewan sebagai sumber energi dan nutrisi. Pola makan berdaging ini telah membentuk tubuh dan kekebalan mereka untuk beradaptasi dengan iklim yang keras. Ritual animisme adalah bagian integral dari kehidupan spiritual suku Eskimo. Suku ini mempercayai bahwa alam memiliki roh dan entitas yang memiliki kekuatan dan pengaruh terhadap kehidupan sehari-hari mereka. Ritual ini melibatkan upacara dan persembahan kepada roh-roh alam untuk memohon keselamatan, kelimpahan, dan perlindungan. Tradisi ini tidak hanya mencerminkan koneksi yang mendalam dengan alam, tetapi juga memperkuat ikatan sosial di antara anggota suku. Tradisi suku Eskimo adalah warisan budaya yang paling berharga. Suku Eskimo telah menjaga tradisi-tradisi tersebut sebagai simbol kekuatan, identitas, dan kearifan suku tersebut. Suku ini juga dikenal sebagai salah satu suku terkuat di dunia. Sebab, merekalah satu-satunya kelompok di dunia yang bisa hidup di lingkungan yang sangat ekstrim. Faktanya, mereka masih bisa hidup dengan aman dan nyaman di suhu udara yang sangat dingin dengan. Berbicara tentang suku Eskimo tidak akan lengkap tanpa pembahasan tentang budaya unik mereka, yang salah satunya sangat bersifat sungguh anu dan pasti akan membuat kamu geleng-geleng kepala. Jika memiliki hubungan persahabat antara laki-laki di suku tersebut, mereka biasanya akan berbagai makanan, persediaan lain, hingga barang-barang lainnya yang mereka perlukan untuk bertahan hidup terutama hewan buruan mereka. Namun yang unik adalah tradisi berbagi bini dengan teman yang mereka anggap saudara untuk diunclup-unclup. Kadang-kadang, ketika seorang pria sedang berburu hewan, teman-temannya mungkin membantunya menemani bininya yang anu untuk diberi genjrutan anget. Sejak dahulu kala, banyak bini merupakan simbol kekayaan suku ini. Menariknya, sebelum sah menjadi pasangan pesutri pengantin pria diperbolehkan unclup-unclup dengan calon pengantin wanita. Seseorang jurnalis yang sempat kontak dengan kelompok ini di awal abad ke-20 menunjukkan bahwa pemuda di suku Eskimo dapat anu bersama calon istri mereka dalam persiapan untuk menikah bersama. Mereka bisa melakukan berbagai aktivitas bersama, yang bisa berlangsung setahun hingga menikah. Meski belum resmi, mereka sudah mulai melakukan kegiatan unclup-unclup. Ingat, bagi pria Eskimo, kali ini adalah pembuktian kekuatan lontongnya kepada keluarga calon mempelai. Suku Eskimo memiliki sebuah tradisi unik dan tidak biasa yang dipimpin oleh seorang shaman. Ketika tokoh adat muncul, maka dimulailah upacara yang berlangsung di sebuah iglo, atau rumah es khas suku Eskimo. Instruksi pemimpin adat adalah mematikan sumber cahaya, dan semua orang di ruangan melakukan unclup-unclup dengan acak tanpa mengetahui siapa yang diajak unclup-unclup. Suku Eskimo merupakan suku bangsa pribumi yang bermukim di daerah Arktik, seperti Alaska, Greenland, dan bagian utara Kanada. Mereka memiliki kebudayaan yang kaya,
termasuk mitos dan legenda yang dipercayai turun-temurun dari nenek moyang mereka. Mitos dan legenda suku Eskimo menceritakan berbagai aspek kehidupan sehari-hari, hubungan dengan alam, serta pencarian makna hidup. Beberapa mitos dan legenda yang populer dari suku Eskimo antara lain. Mitos penciptaan dalam suku Eskimo seringkali melibatkan makhluk-makhluk gaib seperti hantu, dewa-dewi, atau binatang mitos. Mereka percaya bahwa dunia diciptakan oleh makhluk gaib yang mengendalikan alam semesta. Suku Eskimo juga memiliki legenda yang menceritakan tentang binatang mitos seperti anjing salju, rubah es, atau burung hantu. Binatang-binatang ini diyakini memiliki kekuatan magis dan kehadiran mereka bisa membawa keberuntungan atau malapetaka. Aurora borealis atau hiruk pikuk adalah fenomena alam yang sering terjadi di daerah Arktik. Suku Eskimo percaya bahwa hiruk pikuk adalah tarian langit yang dilakukan oleh roh-roh nenek moyang mereka untuk menghibur para manusia. Suku Eskimo memiliki tradisi pemakaman yang unik, di mana mayat akan dimakamkan dengan perlengkapan yang dibutuhkannya di alam baka. Mereka percaya bahwa roh orang yang meninggal akan melanjutkan kehidupan di alam lain dan bisa memberikan pertolongan kepada yang masih hidup. Mitos dan legenda suku Eskimo mengandung nilai-nilai kearifan lokal, penghormatan terhadap alam, dan kepercayaan pada kekuatan gaib. Meskipun kebanyakan mitos dan legenda suku Eskimo hanya diwariskan secara lisan, namun beberapa di antaranya telah ditulis dan direkam untuk dilestarikan bagi generasi mendatang. Suku Eskimo memiliki berbagai pantangan dan larangan yang merupakan bagian dari kehidupan mereka untuk menjaga keharmonisan, keseimbangan alam, dan tradisi mereka. Suku Eskimo memiliki aturan tentang makanan yang dapat dan tidak boleh mereka konsumsi. Mereka sering membatasi konsumsi makanan yang dianggap panas atau bukan makanan tradisional mereka. Misalnya, mereka mungkin tidak mengonsumsi makanan seperti tomat atau bawang putih. Saat memancing, suku Eskimo biasanya diam dan berusaha untuk tidak berbicara. Mereka percaya bahwa berbicara saat memancing dapat mengganggu kehadiran makhluk air dan membuatnya sulit untuk menangkap ikan. Suku Eskimo sangat menjunjung tinggi adat dan kebiasaan mereka. Melanggar tuntunan adat seperti melanggar pakta sosial, mengambil barang milik orang lain tanpa izin, atau tidak menghormati pemimpin tradisional bisa dianggap sebagai pantangan besar. Suku Eskimo memiliki aturan yang ketat tentang bagaimana mereka membuang sampah dan limbah. Mereka percaya bahwa membuang limbah sembarangan dapat merusak lingkungan dan menyebabkan bencana alam. Suku Eskimo memiliki keyakinan kuat terhadap kehidupan alam dan hewan-hewan di sekitar mereka. Mereka memegang prinsip untuk tidak mengganggu kehidupan liar dengan cara apapun, termasuk tidak berburu atau menangkap hewan-hewan secara berlebihan. Pantangan dan larangan ini merupakan bagian penting dari kehidupan suku Eskimo dan harus dihormati agar dapat hidup dalam harmoni dengan alam dan sesama manusia. Suku Eskimo atau Eskimo Pulik merupakan suku bangsa yang tinggal di wilayah Arktik yang meliputi Alaska, Greenland, Kanada, dan Siberia. Mereka merupakan salah satu suku asli yang tinggal di daerah tersebut sejak ribuan tahun yang lalu. Secara etnolinguistik, suku Eskimo terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Eskimo Utara dan Eskimo Timur. Asal-usul suku Eskimo dapat dilacak dari migrasi manusia Paleo-Eskimo, yang diyakini telah berpindah dari Asia ke Amerika Utara menggunakan jembatan darat Beringia sekitar 5.000 hingga 4.000 tahun yang lalu. Mereka beradaptasi dengan lingkungan Arktik yang keras dan mengembangkan keahlian dalam berburu, memancing, dan bertahan hidup di daerah yang sangat dingin. Menurut penelitian genetika terkini, suku Eskimo memiliki kedekatan genetik dengan orang-orang Asia Timur, khususnya dari wilayah Siberia dan Mongolia. Bahasa yang digunakan oleh suku Eskimo juga memiliki kedekatan dengan bahasa-bahasa di Asia Timur. Sejarah suku Eskimo dipengaruhi oleh kontak dengan orang Eropa pada abad ke-18 dan ke-19, yang membawa dampak negatif seperti penyebaran penyakit dan asimilasi budaya. Meskipun demikian, suku Eskimo tetap mempertahankan warisan budaya dan tradisi mereka, termasuk keahlian dalam membuat kerajinan tangan seperti ukiran kayu dan batu, pakaian tradisional berbahan kulit binatang, serta rumah tradisional yang disebut iglo. Saat ini, suku Eskimo masih hidup di komunitas-komunitas tradisional di wilayah Arktik, namun mereka juga menghadapi tantangan modern seperti perubahan iklim, industrialisasi, dan globalisasi. Upaya pelestarian budaya dan keberlanjutan lingkungan hidup menjadi fokus utama bagi suku Eskimo dalam menjaga identitas dan keberlangsungan kehidupan mereka di masa depan.
Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Jika panjenengan berkenan, kami sangat berharap panjenengan bersedia subscribe channel ini dengan ikhlas setulus hati, agar channel ini semakin berkembang dan semangat menyajikan video-video yang unik, menarik serta menghibur panjenengan. Akhir kata, wassalamualaikum sampai jumpa di segmen berikutnya.